السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وبدغاء وجه الله ورضاده وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله سوري ini. ini lagi duduk bareng sama Mas Hasan Afandi ya. ya. Kita akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'lim, mudah-mudahan bisa istiqomah sampai hatam. Kalau wis hatam bisa ganti kepada kitab-kitab yang lain. Ya, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung memulai mulai dari mukaddimah bagi teman-teman yang punya kitab yang mau ngikuti kajiannya bisa dibuka kitab ta'limul mutaallim dan untuk mukaddimah dibacakan oleh Mas Hasan Afandi monggo Mas Hasan Afandi dibacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali Ala jamiil al-alami was salatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya ulumi wal haikami okay, segala puji bagi Allah yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam Salawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin seluruh umat manusia dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Nah, di situ kan ada tulisan bismillah, terus kemudian hamdalah. Kemudian sholawat, ya. Dan kalau kita lihat di dalam kitab-kitabnya para ulama, enggak hanya kitab ta'limul muta'allim biasanya para ulama itu yang memulai dengan Bismillah, Alhamdulillah, dan solawat. Nah, di situ Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillahilladzi. <tuh> <tuh> Apa lanjutannya? Enggak hafal ya. Alhamdulillah ya alhamdulillah segala puji bagi Allah allazi faddala yang telah mengutamakan Allah ala bani Adam atas anak Adam bil ilmi wal amal dengan ilmu dan amal ala jamiil alam atas seluruh alam wassalatu wassalamu ala muhammadin salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas nabi Muhammad sayyidil arabi wal ajam Pemimpin orang Arab dan selain Arab, wa ala alihi dan juga tercurah kepada keluarganya wa sahabat-sahabatnya ya nabi il wal yang menjadi sumber-sumber ilmu dan hikmah-hikmah. Jadi para ulama itu bukan tanpa alasan ketika menuliskan kitab dengan Bismillah, alhamdulillah dan sholawat <tuh> Yang pertama misalkan memulai dengan Bismillah itu alasannya kenapa mengikuti yang pertama susunan Al Qur'an yang sudah disusun seperti yang kita lihat dan juga yang di lauhil mahfud gimana surat eh, Al Qur'an itu susunannya Al Qur'an itu sebagaimana kita ketahui diawali dengan surat Al Fatihah dan surat Al Fatihah itu ayat pertamanya adalah apa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dalam mazhab syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang sholat, tidak pakai basmalah. Kalau dalam mazhab kita, mazhab syafi'i tidak sah. Begitu juga mazhab hambali, Bismillah itu, ia ya termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah berbeda dengan mazhab maliki. Kalau mazhab maliki itu, ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu, Alhamdulillah. Makanya kalau kita lihat masjid-masjid yang nggak pakai basmalah, ya mungkin kita husnudon. Mereka itu pakai pendapatnya dari mazhab maliki. Ayat ke-6 dan ke 7-nya dipotong. al lazina an'amta alaihim. 6. Wajril <Ghujil> maghdubi ya alaihim waladhanin. 7. Itu maliki. Makanya kalau kita yang bermazhab syafi'i dengan ayat pertama itu bismillah. Yang ayat ke-7 itu panjang. Dan kalau bisa tidak dipotong. Kalau dipotong hukumnya makro. Nah, ya gimana berarti? Nah, untuk pembacanya kan Mas Hasan Afandi lebih fasih daripada saya ya. Tapi masalah ini ya harus dijelaskan karena kita bermadhab syafi'i jadi kalau bisa jangan dipotong mas hasan afandi biasanya dipotong apa enggak nah, berarti hukumnya apa makro mulai sekarang jangan dipotong ya harus konsisten harus konsisten kalau belajar kitab-kitab mazhab syafi'i nanti akan disebutkan yang afdol disambung ayat 7 itu tidak dipotong kalau dipotong ya tetap sah hanya hukumnya makro kenapa yang kedua alasannya itu alasan pertama mengikuti susunan dari Al-Quran yang kedua <coughs> alasannya mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu disebutkan kullu amrin balin la yubda'u fihi abtar ajdam. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan basmalah maka barokahnya itu sedikit. Bahkan tidak ada barokahnya. Tapi di sini perlu digarisbawahi kullu amrin balin. Jadi perkara yang baik maka disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, seperti kita duduk di sini, sudah baca basmalah belum? Sudah kan tadi membaca mukodimah Bismillah? Ketika wudhu Bismillah, pokoknya perkara baik Bismillah. Nah, coba sekarang saya ada pertanyaan, menurut Hasan, Mas Hasan, membaca basmalah itu hukumnya apa? Kalau dalam sholat hukumnya wajib karena merupakan bagian dari uh, surah Al-Fatihah di ayat pertama. Tapi kalau dalam melakukan semua kegiatan hal baik dimulai dengan basmalah itu merupakan sunnah nabi shallallahu alaihi wasallam. Apakah ada kemungkinan membaca basmalah itu menjadi mubah, makro, atau haram? Kira-kira ada apa? Ada kemungkinan enggak Coba dipikirkan. <tuh> haram misalnya kira-kira ada nggak membaca basmalah hukumnya haram kalau untuk yang haram ya ketika kita melakukan kejelekan misalkan seorang pencuri agar dia selamat baca basmalah bismillah semoga saya tidak terkena tangkap orang-orang nah itu yang dihukumi dengan haram gitu haram makruh. kalau makruh <tuh> ini kurang tahu Ustaz hmm. sedikit sulit apakah <laughs> bisa dikaitkan dengan hukum rokok yang dimakruhkan nah, itu iya. ketika kita meniatkan Menghisap rokok itu juga merupakan ikut salah satu bagian dari hukum rokok yaitu makruhnya itu. Ya, oke, nanti kita bahas makruh ya. Makruh kan masih belum bisa menjawab mubah kira-kira ada apa enggak. Jadi nggak berpahala, enggak dosa. Allahu a'lam. Belum tahu. Iya, tahu itu a'lam gitu ya. Jadi ada kalanya wajib seperti tadi yang disebutkan. Wis paham ya? Terus sunnah seperti yang disebutkan. Ada kalanya mubah, mubah itu ketika kita melakukan perkara mubah tanpa diniatkan zikir. Contoh memindah meja, itu perkara mubah. Kalau nggak diniatkan zikir, ya sudah nggak dapat nggak dapat pahala. Meskipun kita mengucapkan, tapi kalau diniatkan zikir Bismillah, ini zikir dapat pahala. Makro ketika kita melakukan perkara makro, rokok misalnya, kalau kita berpendapat seperti yang pendapatnya orang-orang NU, hukumnya makro maka makruh bismillahirrahmanirrahim ya makruh tapi kalau pakai pendapatnya Muhammadiyah yang mengharamkan haram ya tergantung pendapatnya siapa tidak hanya rokok saja pokoknya kalau kita melakukan yang makruh makruh nyabut uban ya ibu-ibu lagi ngegosip nyabut uban bismillahirrahmanirrahim makruh karena menyabut uban hukumnya makruh atau masuk kamar mandi kira-kira kalau saya mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi itu hukumnya gimana? Kalau menurut saya pribadi, tanpa ada dasar ilmu, ya haram, karena kita basmalah merupakan bagian dari ayat Al-Qur'an, dan al ayat Al-Qur'an itu tidak boleh atau tidak diharamkan untuk dibunyikan di dalam kamar mandi. Begitu, Ustaz Jadi, masuk kamar mandi itu dibagi dua hukumnya, mengucapkan basmalah itu. Yang pertama, kalau enggak ngapa-ngapain, enggak sedang buang hajat, cuma masuk langsung. Bismillahirrahmanirrahim makruh itu tapi kalau lagi buang hajat lagi ngeden uh, Bismillahirrahmanirrahim itu beda ya, itu baru haram jadi harus tahu bedanya ya jadi ada kalanya makruh ketika kamar, masuk kamar mandi ketika belum membuang hajat tapi kalau saat membuang hajat hukumnya haram sama ketika lewat lampu merah kira-kira menurut Mas Hasan Afandi lewat lampu merah merah Bismillahirrahmanirrahim lari takut Allah oh, takut ada polisi kita kira itu hukum baca basmalahnya gimana itu Misalkan misalkanlah selesai yo ya, dari kejaran polisi alhamdulillah nggak ditangkap biasanya kan gitu kan ya harusnya ditilang alhamdulillah mengucap basmalah dan hamdalah dikala waktu seperti itu itu gimana menurut mas Hasan ya Bismillah. kalau menurut saya pribadi tetap haram itu jadi Uh, itu adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan Karena memang kita melanggar suatu aturan Karena memang uh, selain kita harus menuruti hukum Allah Terus hukum Nabi Muhammad Itu juga kita harus mengikuti ulil amri Nah bagian dari menerobos lampu merah itu Mengikuti hukum dari ulil amri Begitu Ustaz ya, Jadi bisa dipahami ya Tentang hukum baca basmalah Jadi harus tahu Nah sekarang muncul pertanyaan Ketika kita ada di kamar mandi Terus terdengar suara azan. Nah pernah kan kadang-kadang seperti itu. Allahuakbar akbar, menjawab azan kan hukumnya sunnah. Nah sekarang posisi saya di dalam kamar mandi kira-kira gimana? Cara menjawabnya boleh dijawab atau tidak atau gimana? Nah, kita belajar. Ya. <laughs> pengetahuannya dulu aja. Ya uh, Bismillah kalau pribadi menurut saya menjawab azan itu tidak diperkenankan ketika di dalam kamar mandi tidak diperkenankan ini lebih ke makruh atau haram seperti itu saat ini tidak diperkenankan ini ada dua saya bingung antara dimakruhkan atau nanti antara diharamkan hmm. tapi kalau misalkan kita apa namanya di HP itu kan kadang-kadang ada dering gitu misalkan kita ke kamar mandi ada nada deringnya gitu itu Mungkin tidak ada hukum oh, boleh atau tidak yang tapi kembali kepada kita yang salah kita. Gitu. Jadi tidak seharusnya juga uh, ketika ada pemberitahuan info telepon itu kita menggunakan suara azan supaya di dikira apa gitu. Jadi lebih baik jangan karena kita tidak tahu kapan nanti di kamar mandi ada orang telepon atau ada bunyi alarm itu sendiri. Jadi lebih kepada yang salah di kita ustadz seperti itu. Jadi ada dua cara sebenarnya. Misalkan contoh lagi ya. Saya mau butuh, butuhnya di kamar mandi, sedangkan saat butuh kita disunahkan membaca basmalah. Baca enggak? Kalau di dalam kamar mandi, kalau di tempat butuh kan aman, meski ada pertanyaannya. Kalau di kamar mandi, baca enggak? Kira-kira. Baca tetap, tetapi di dalam hati. Yang muncul hukum makruh atau haram itu ketika dilafatkan. Jadi kalau misalkan posisi di kamar mandi, baca basmalah, tapi dalam hati begitu juga kalau kita mendengar suara azan cukup dalam hati atau diakumulasikan nanti saat selesai kita mandi selesai azannya sudah selesai ketika kita keluar kita baca azan Allah akbar Allah akbar bacanya digabung langsung sampai selesai paham maksudnya allahu akbar, allahu akbar. Allahu akbar, allahu akbar. Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar syadda la ilaha illallah syadda la ilaha illallah ya dahaw, 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 terus kita sampai selesai jadi ada dua cara seperti itu begitu juga nada dering tadi itu benar ya kalau bisa itu jangan pakai nada dering bacaan ayat suci Al-Qur'an khawatir motongnya itu loh ya iya kalau misalkan pas motongnya tidak dipotong misalkan pas dipotong saat baca surat Al-Maun misalnya wa lil musallin tak wes wes ada penjelasannya kan harusnya itu lanjut wa <tuh> lil musallin alladzina an sahun atau pakai nada dering azan misalnya asyhadu an la ilah tak dipotong ya Allah, saya bersaksi tidak ada tuhan ya, makanya kalau bisa jangan pakai nada dering bacaan-bacaan Al-Qur'an biar kayak islami lah nah, yang lain lah ya ding 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 -din -din. apa gitulah ya yeah. jadi yang dibaca tadi itu jadi yang dibuat kesimpulan kita bisa melaf, uh, membunyikan alat uh, basmalah itu dalam hati ketika di kamar misalkan kalau misalkan kita uh, apa namanya saat uh, masuk kamar mandi itu kan ada bacaan doa yang apa namanya ketika kita melepas pakaian itu supaya bangsa jin tidak bisa melihat kita Allah ajabikan Bismillahirrahmanirrahim nah disitu kan ada kata basmalah juga menyebut nama Allah jadi itu boleh di, diusapkan di dalam hati. Jepang tidak nanti. tidak memakruhkan dan juga tidak mengharamkannya. Tidak pokoknya ya. Jadi, ini seperti itu. Makanya kalau bisa itu wudu itu ya di tempat wudu. Jadi kalau kita belajar cara wudu versinya mazhab kok bukan mazhab sih? Imam Ghazali setiap gerakan di wudu itu ada doanya. Nanti ya, nanti tingkatan lanjut ya. Jadi saat membasuh wajah, membasuh tangan, ada doanya. kalau Imam Ghazali itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin nanti ya dalam kitab Bidayatul Hidayah ya enggak langsung ke Ihya Ulumuddin ya. Ya nanti kita belajar kitab Bidayatul Hidayah ya kitab tasawuf. Itu muqaddimah dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau kita belajar kitab Bidayatul Hidayah kayak salah semuanya. Gerak ke sini salah, gerak ke sini salah. Ya. Jadinya apa hati-hati sekali. Tapi jangan sampai pas kita was-was. Ya, bukan berarti ngaji kadang-kadang ada orang ngaji kok jadi was-was gitu loh. Ngaji jadi was-was. Ada yang berkali-kali padahal mondok. Tapi ketika sholat usul usuli usuli ada kayak gitu gagal itu ngajinya berarti kayak gitu itu ya jangan sampai muncul was-was ngaji itu biar nggak was-was biar pinter ya Oke, okay. itu yang pertama Bismillah. Baru Bismillah itu. Terus setelah Bismillah kan Hamdalah. Nah, ulama kan juga biasanya semuanya ulama Bismillah, Alhamdulillah. Makanya kalau Mas Hasan Afandi mau memulai sesuatu ceramah dan lain sebagainya usahakan yaitu Bismillah Hamdalah solawat. Di atasnya itu salam. Jangan dibalik. Biasanya dibalik kan? Hah? Hah? Ketika, ya kan, ya, sebagai penghormatan sesama umat Islam, salam dulu. Ya. Ada kalanya sesuatu itu nggak disunahkan membaca basmalah. Seperti ketika kita zikir, baca tahlil, Tidak usah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim illallah, sunnah, illallah, illallah. Meskipun membaca, la ilaha illallah, da'i 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 tidak perlu bismillah, salam itu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, gak wajib dijawab Nanti ada pembahasannya Dalam kitab Ihya Ulumuddin, baru tahu kan Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alamin Faham sampai sini ah. Alhamdulillah juga seperti itu <coughs> Dalam hadis itu dikatakan Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi hampir sama dengan riwayat Bismillah, tapi ini bilham tulillah dengan kalimat hamdallah yang tidak diawali dengan hamdallah, fahu abtar, fahu akto, fahu ajdam tidak berkah. Makanya akhirnya sama ulama dijadikan satu Bismillah, alhamdulillah. Begitu juga pasti ada solawat. Ya, nah, ini di sarahnya kitab Safinatun Najah itu disebutkan Kenapa kok para ulama itu memulai kitabnya mesti ada solawatnya juga. Jadi ada man solla alaih... kata Nabi. Siapa yang bersolawat kepada kufi kitabin dalam kitab. Lam tazalil malaikah. Senantiasa malaikat itu tusalli alaihi bersolawat kepadanya. Mada masmi fi zadikal kitab selama tulisan namaku itu ada di kitab itu. Selama kitab itu tidak terhapus tulisan Nabi Muhammad. maka bersolawat memohonkan ampun para malaikat ya malaikat bersolawat jadi memohonkan ampun kepada yang nulis makanya untuk mencari berkah dari hadis ini akhirnya para ulama Bismillah Alhamdulillah solawat jadi kalau mau nulis sesuatu awali dengan kalimat itu jelas oke kalimat berikutnya <lalu>, ini baru segini, masih panjang nih ya. Ya, Allah <m rooftop> <ما بق polish> وبعد فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم في زماننا يجدون إلى العلم ولا يجدون إلى العلم ولا يصلون أو من منافعه وسمراته وهي العمل به والنشر يَحْرَمُونَ لما لِمَا <تسجيع> أنهم أخطأوا طرائقه وتركوا شرائطه وكل من أخطأ الطريق ظل ولا ينال المقصود قل أو جل oh, <tuh> Sepinter-pinternya Mas Hasan baca Quran ya belum tentu bisa baca kitab. <tuh> Berhenti berhentinya aja belum ya. Makanya ini namanya belajar ya. Jadi wa adapun setelahnya. Jadi amma ba'du biasanya gitu kan? Adapun setelah saya membaca bismillah, hamdalah, shalawat. Itu maksudnya. Falamma ra'aitu maka tatkala aku melihat kasiran pada orang banyak mintullah bil ilmi dari para penuntut ilmu. Jadi Syekh Azhar Nuzi yang menulis kitab ini cerita. Fi zamanina di zaman kami. Ya bersungguh-sungguh para penuntut ilmu itu ilal ilmi untuk mencari ilmu. Wala luna, Tapi tidak sampai para penuntut ilmu itu. Ya. Au min manafihi Dari manfaat-manfaat ilmunya. Jadi banyak orang katanya Syekh Azhar Nuzi cari ilmu berangkat pagi pulang malam berangkat pagi pulang malam tapi nggak dapatkan manfaat dari ilmu rotihi dan buah dari ilmu apa buahnya itu al amalubihi wan yaitu mengamalkan dan menyebarkan ilmu banyak orang datang ke majelis ilmu tapi nggak mendapatkan manfaat banyak kan sekarang buktinya yang seharusnya ngaji itu membuat hati adem ya biar sabar gak nyalah nyalahkan orang habis ngaji loh, hasilnya apa nyalakan wong bahkan dengan ngajinya, ngajinya itu nyalakan orang itu artinya gak manfaat faham maksudnya ya ini cerita saya azan jadi terhalang orang itu dari manfaat manfaat ilmu bahkan ustadznya yang nyalah nyalakan orang ya kan karena berbeda pemahaman nyalakan repot kalau kayak gitu wong para ulama empat mazhab saja kan ketika berbeda menghormati ya guru dengan murid seperti Imam Malik. Imam Malik kan punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Berbeda. Bahkan punya madhab masing-masing. Madhabnya pun berbeda. Imam Malik mengatakan Bismillah bukan ayat Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan ayat Al-Fatihah. Beda. <tuh> Imam Syafi'i menyentuh perempuan termasuk istri batal. Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak syahwat, tidak sengaja, enggak batal, lo beda. Tapi nggak enggak masalah, enggak men menyalahkan laiki zaman sekarang ini akhir zaman karena beda. Wes mengeluarkan dalilnya supaya menunjukkan bahwa pendapatnya atau mazhab yang dipakainya benar. Ini repot kalau kayak gini. Ya. Yeah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Lima annahum karena sesungguhnya mereka orang-orang penuntut ilmu tadi akhtau akhtau mereka itu salah toro ikotu toro ikohu jalan untuk mencari ilmu jadi alasannya itu kesalahan mereka dalam metode mencari ilmu wataroku syaro itohu dan mereka itu meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu jadi banyak orang-orang itu metode mencari ilmunya itu salah. Salah satunya dia belajar misalkan gak pakai guru. Salah kan? Kalau kita belajar sama guru, salah baca kan tak kasih tahu. Kalau misalkan Mas Hasan baca sendiri, salah baca, apakah buku, meskipun buku yang dibaca sama, apakah buku ngasih tahu? Beda. Youtube misalkan meskipun, yang ditonton misalnya siapa kiai siapa sama yang ditonton satunya melihat secara langsung datang ke majelisnya langsung ketika salah ditegur kan kita yang sama-sama menonton YouTube tapi kita salah paham apakah kiai yang di YouTube mem mem membetulkan enggak itu bedanya ah, ya yeah. dan juga meninggalkan syarat-syarat ketika mencari ilmu yang harusnya punya adab sopan santun kepada guru udah sekarang itu banyak ditinggalkan duduk di tempatnya guru dulu itu perkara yang kayak gimana gitu ya kan nggak boleh oh, kayak gitu ya. sekarang coba kita lihat siswa-siswa duduk naik tempat duduknya guru lewat depannya guru wah kalau ulama-ulama dulu kepada gurunya ya saking sungkannya ya contohnya saja Habib Munzir Al Musawwa ya zuriyah nabi ketika mengundang ke acara majelis Rasulullah Kiai Maimun Zubair, gimana ahlaknya? Dan begitu juga Kiai Maimun Zubair ketika diundang oleh Habib Muzir, min Rasulillah, ini adalah undangan dari Rasulullah. Ketika dapat undangan, acara solawatan maulid, ini undangan dari Rasulullah. Ini undangan dari Rasulullah. Gitu, Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair. Habib Muzir ketika mau meninggalkan, tidak membelakangi. Kiai jalannya mundur sampai nah, sakit menjaga ahlak kepada guru. Kalau sekarang kan banyak yang pintar tapi tidak berahlak, benar kan? Banyak. Padahal kan para ulama mengatakan ahlak atau adab itu di atas ilmu. Banyak kan pejabat-pejabat pintar yo. Tapi karena mungkin ahlaknya kurang, cara menuntutnya il, menuntut ilmunya tidak sesuai syarat dan caranya, akhirnya apa nipu pinter bujui masyarakat gitu kan warganya dibujui kan itu wakuluman setiap orang yang keliru atau riko pada suatu jalan Dola akan tersesat nek wes salah jalan sesat pasti tersesat walayna yanalul maqsud dan tidak memperoleh pada apa yang dimaksudkan atau yang dituju au baik sedikit ataupun banyak kalau sudah salah jalan pasti tersesat kalau sudah tersesat gak akan dapatkan apa-apa meskipun sedikit ataupun banyak mau ke Madura salah jalan ya wes gak nyampe mau ketemu saya di Madura ya gak bisa ya kan <gifat> nyampe ke sana ya gak bisa wes gak dapat apa-apa kalau sudah salah jalan oke okay. ada yang mau didiskusikan sebelum lanjut ke kalimat berikutnya coba <tuh> Jadi perihal ada metode cara mendownload ilmu itu berarti kan memang guru itu sebenarnya harus dihadirkan startnya Untuk e, dalam arti mengawasi ataupun membimbing tadi mengoreksi ketika ada yang salah Lantas e, ini kan e, di zaman yang sudah sangat modern perkembangan zamannya teknologi Ini kan ada wacana dulu kan bahkan peran guru itu sudah mau tergantikan dengan adanya robot kemudian adanya source website-website uh, yang bisa diunduh secara gratis yaitu mungkin nanti yang kita khawatirkan akhirnya nanti menciptakan pemimpin-pemimpin uh, di masa depan itu ya hanya cerdas tapi tidak uh, kurang dalam berakhlak seperti itu apakah itu dan ini kan memang yang memang apa namanya ya memang poinnya di sini adalah guru tidak tergantikan dalam arti memang sebagai uh, pembimbing dan pengawas untuk murid-muridnya itu Beri ya memang ada isu seperti itu akan digantikan mesin komputer dan lain sebagainya jadi guru wis dibutuhkan kan gitu kan nah, ini bahaya ini tanda bahaya kalau cuma pelajaran matematika bahasa Inggris dan lain sebagainya itu salah tidak masalah tapi kalau sudah masalah agama itu hancur ya Oh cuma pinter saja hafal saja akhlak hilang padahal berkahnya ya para penuntut ilmu itu ketika berhadapan dengan guru berkahnya itu bukan karena hafalnya ini bukan karena mengertinya ini tapi berkahnya ketika berhadapan dengan guru ketika ngaji bersama guru itu berkahnya turunnya di situ makanya ya jangan sampai kayak gitu guru gak akan bisa digantikan ya digantikan dengan komputer nanti wis, ada YouTube coba buktinya pandemi ya zoom dengan yang bertemu bertatap bertatap muka secara langsung kira-kira hasilnya lebih bagus mana iya tatap muka langsung bahkan para orang tua orang tua wali murid semuanya kan komplain ya apa ini kok malah nggak ada perubahan iya pinter ya pinter ya, ya ada yang nggak pinter juga ya kan malah nggak ngerti belas juga ahlak tambah hilang yang seharusnya apa belajar ke guru itu dengan pakaian menutup aurat. Nah, akhirnya ketika ada zoom, cuma pakai baju sampai sini. Ininya celana pendek, ya kan? Itu sudah tidak sesuai akhlak. Nah, metodenya sudah salah, ya kan? Jadi cuma paham di sini akademisnya saja. Tapi ahlak sudah ditinggal. Ada yang mematikan video, itu sudah gak sesuai akhlak. Paham maksudnya? Ah, rusak Apa? sudah kan? Hasilnya ketika tiba-tiba masuk, wes berantakan semuanya harus ngulang dari nol mengingatkan lagi adab-adab akhlak dan lain sebagainya eman kalau sampai pas guru itu digantikan nggak bisa nggak tergantikan guru ini mulai dari zaman nabi sampai hari kiamat nggak bisa menggantikan seorang guru itu apalagi ilmu itu kan harus bersanad kalau ilmu agama ya nggak bisa Mas Hasan belajar ke saya, saya belajar dari Google. Nyambungnya kemana? Ya, harusnya nyambung. Mas Hasan belajar ke saya, saya belajar ke guru saya, guru saya belajar ke gurunya, gurunya, gurunya nyampe ke para ulama, para ulama, ya kan, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus nyampe sahabat Nabi, nyampe ke Nabi, Nabi ke Jibril, Jibril ke Allah nyambung ilmunya harusnya seperti itu. Oke, jelas ya sampai di sini. Ada lagi? Atau kalau lanjut? Sampun, saat kita lanjut, <tuh> saya lanjutkan gini. Aradtu wa ahbabtu ان ابين لهم طريق التعلم على ما رايت في الكتب وسمعت من اساتذي أولي, اولي العلم والحكم رجاء الدعاء لي من الراغبين فيه المخلصين بالفوز والخلاص في يوم الدين بعدما استخرت الله تعالى فيه Karena barang siapa salah jalan, tentu tersesat tidak dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu, berarti, berarti lagi oleh, oleh karena oleh itu, oleh karena itu, dengan senang hati saya ingin menjelaskan kepada santri cara mencari ilmu menurut kitab-kitab yang saya baca dan menurut nasihat para guru saya yang ahli ilmu dan hikmah. Dengan harapan semoga orang-orang yang sangat menginginkan ilmu mereka lah orang yang dibersihkan Mendoakan saya sehingga saya mendapatkan keuntungan dan keselamatan di akhirat Hal ini saya wujudkan setelah saya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya dibertakan suara diberat diberakan suara kebaikan dalam menulis kitab ini dengan alasan tadi ya di zamannya Syekh Azanuzi Az yang gak jelas gitu ya banyak yang tersesat karena gak ngerti cara atau metode menuntut ilmu akhlak-akhlaknya masih salah akhirnya punya inisiatif Syekh Azanuzi Az ini untuk menulis sebuah kitab yang didapatkan dari gurunya dari kitab-kitabnya para ulama ya kan di sini disebutkan seperti itu kan yaitu ahli ilmu dan para ahli hikmah Tujuannya apa? Beliau itu menulis tujuannya mengharap doa dari kita yang mempelajarinya. Ya. Supaya mendapatkan doa sehingga menjadi bekal. Ini kan jadinya apa namanya? Sedekah jariah, ya amal jariah bagi Syekh Azhar Nuzi. Selama kitab ini dibaca, wuh, terus ya. Ilmu yang bermanfaat makanya apa? Idza mata adama hafal itu. Hah? Idza mata adama in koto amaluhu illa min salasin. Ya, apabila anak Adam itu mati meninggal, maka terputus semuanya kecuali tiga hal. Sudah kotin jaria, sudah jaria. Ya ini amal ya, jaria ini. Awal min yunta faumbihi ilmu yang bermanfaat. Ya, awal adin soleh yadulahu atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Akhirnya ditulislah kitab ini yang nanti akan menuntun seorang para penuntut ilmu supaya enggak salah jalan. Makanya kalau di dalam pondok-pondok pesantren diawali dengan ini. Ini akhlak ini soalnya. Makanya para ulama itu pernah banyak kata-katanya para ulama saya itu sebelum belajar ilmu akhlak yang tak ajari. Ilmu tentang akhlak dulu. Ya, karena kalau sudah enggak berakhlak meskipun dia pintar baca kitab, pintar ngomong dan lain sebagainya, enggak manfaat ilmunya. Gitu. Bisa dipahami? Oke, okay, lanjut. Kalau mau didiskusi, ada yang diskusi, ada diskusi, kan? Kalau nggak ada, langsung baca dulu. Wasammaituhu ta'limul muta'allimi tari. Wasammaituhu ta'limal. Afwan. Ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi wa ja'altuhu fusulan. Faslun oh. nah, akhirnya, saya, Kitab ini saya beri nama Ta'limul Muta'allim Ta'allum ta Dan aku jadikan beberapa fasal Jadi pembahasan-pembahasan Daftar isinya disebutkan di sini Ya, Apa saja daftar isinya Silahkan dibaca Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi Misalkan yang pertama nanti pasal pertama tentang hakikat ilmu tentang fikih dan keutamaannya terus dibaca artinya sebenarnya tulis aja keempat itu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi pertama menerangkan hakikat ilmu fikih dan keutamaannya faslun fi niyyati fi halit ta'allumi kedua niat dalam mencari ilmu Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi was syariki was samati Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi was syariki Ketiga cara memilih ilmu, guru, teman dan ketekunan Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi Keempat cara menghormati ilmu dan guru Faslun fi jiddi wal muwat dobati wal himmati. Kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu beristiqomah dan tekun. Faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Keenam, ukuran dan urutannya. Faslun fit tawakkuli. Ketujuh, tawakal. Faslun fi waqtit tahsili. Kedelapan, waktu belajar untuk menghasilkan ilmu. Faslun fis syafaqati wan nasihati. Kesembilan, saling mengasihi dan saling menasihati. Faslun fil istifadati. Kesepuluh, mencari tambahan ilmu pengetahuan. Faslun fi ma yurisul hifzawan wan Kesebelas, bersikap warok ketika menuntut ilmu faslun fi ma yajlibu rizq wa ma yamna' wa ma yazidu fil umri wa ma yang kusu. Kedua belas hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan melemahkannya. Ketiga belas hal-hal yang mempermudah datangnya rizki, hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. udah Di share sama Aswaja Musa Tasdwarja jadi fasal-fasal itu nanti yang akan kita bahas ya masalah niat kadang-kadang kan ada hadir ke majelis ilmu belajar untuk mendebat itu sudah salah niat itu jadi kalau bisa itu hadir majelis ilmu itu perbanyak niatnya dan pahalanya akan dapat sesuai dengan banyaknya niat misalkan menghilangkan kebodohan ya untuk menghidupkan sunnah nabi untuk bisa menjalankan ketaatan dengan baik dan benar banyak niat-niat kalau perlu sebutkan kalau perlu didata satu sampai berapa nanti ketika berangkat saya pokoknya niat mencari ilmu untuk ini semuanya <laughs> gitu gitu ya nah ini nanti akan dibahas semuanya itu dibahas satu-satu tapi nggak apa-apa kita lanjut ya lanjut sampai azan maghrib selesai sudah ya kurang 15 menit lanjut buka jadi membaca itu belum. <tuh> 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 Tidak ada zat yang menolongku kecuali Allah Hanya kepadanya saya berserah diri dan kehadiratnya aku kembali Jadi kalau baca kitab itu nggak harus nyambung semuanya Ya kalau tahu cara pemotongan membaca, misalkan Faslun yang pertama tadi, Faslun Fi apa tadi? faslun fi ikhtiyaril ilmi misalnya ada kan di situ oh yang pertama ya <tuh> faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi nah gitu cara baca enggak harus faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi itu kan kayak baca Quran ya <tuh> gitu ya enggak apa-apa oke coba dibuka lagi nah sekarang kita masuk bab pertama nanti berhentinya di mana tandanya adalah azan ya Oke, banyak ini atau tanya jawab dah pasal 1 nanti pertemuan berikutnya sekarang isi tanya jawab diskusi apa gitu ya emang kan jadi mukodimah jadi ada sendiri mukodimah besoknya pasal 1 jadi api urutannya ngerti maksudnya ya, ya. Allah ada yang mau didiskusikan apa saja bebas Saya tak minum dulu, eh biar enggak salah Minum saya. <coughs> nah, kalau bisa ya punya punya kitab beli, harganya paling ya di Shopee ya paling cuma 6.000 ribu, 7.000, ribu. ya paling ya 10.000. Terus dicoret-coret, berhentinya di mana bacanya. Jadi tahu. Ngerti maksudnya? Misalkan fa innahu la buddalahu minas solati Cret. Misalkan gitu loh. Jadi enggak langsung fa innahu la buddalahu minas solati fa yuftaradu alaih padahal beda, beda, kalimat beda gitu loh. Ngerti maksudnya? <laughs> gitu. Ya. Yeah. Oke, okay, ada yang mau didiskusikan mungkin apa? <coughs> Ini ketika di dalam bab sholat gitu, masuk ke bacaan al-fatihah. Hmm. E, terkadang memang bagaimana cara kita untuk menyikapi gitu dalam arti memberikan edukasi kepada masyarakat, dimana yang seharusnya e, bab sholat yang tentang bacaan perbedaan hukum bacaan basmalah tadi itu bisa tersalurkan dengan baik meskipun di mayoritas kita wilayah nah datul ulama kita mengikuti madhab syafi'i tapi juga tidak mengurangi kita untuk belajar tentang madhab-madhab lain gunanya memang untuk uh, mengaplikasikan ilmu toleransi di situ Jadi ilmu yang memang benar-benar boleh disahkan dan tidak uh, menyalahkan gitu seperti itu Ustaz. Jadi salah satunya itu ya di situ ya harus ada kajian fikih. Apalagi namanya fikih ini kan dilakukan setiap hari. Lebih-lebih kalau misalkan yang di situ itu orang awam yang biasanya dengan cara seperti itu terus tiba-tiba ada orang muncul beda, ya kan? Akhirnya ribut loh kok beda ini nggak pakai basmalah ini. Kak serak saya, loh kok gak pakai kunut sekarang ini? Akhirnya dibilang itu sesat, ya kan? <laughs> ini aliran lain, wah ya kan harusnya adalah di situ minimal ya ada fikih kajian fikih solat empat mazhab biasanya saya kan diundangnya gitu mengkaji fikih solat empat mazhab semua cara solat gerakannya itu saya ajarkan mulai dari niat misalnya imam syafi'i kalau niat itu kostus syaikh muktarinan lihi harus berbarengan dengan takbir Allahu Akbar selama lafadz takbiratul ihram ni lintaskan dalam hati itu namanya niat Loh, kalau misalkan yang usalli, usalli itu namanya lafat niat, talafut bin niat Itu lafat, hukumnya sunnah, itu dilakukan sebelum takbiratun ikhram Ada mazhab hambali, itu gak berbarengan dengan takbir, beda Nah itu saya sampaikan semuanya Ada lagi mazhab hanafi, gak perlu membarengkan Yang penting wis ngeluarkan sepeda motor, ingin ke masjid, ingin sholat maghrib, itu sudah dikatakan niat Nah itu harus ada kajian-kajian kayak gitu di masjid itu sehingga orang-orang mikirnya ya nggak cuma satu aja minimal meskipun dia bermadhab syafi'i ngerti lah kalau ada perbedaan sehingga tidak mudah menyalahkan. Itu harusnya kayak gitu. Ya, jangan pas harus didoktrin ya ada kelompok-kelompok biasanya mendoktrin harus kayak gini ya harus kayak gini bahkan menulis kitab seakan-akan yang paling sunnah sifat sholat nabi lah terus yang lain kitab kayak gini kayak gini kajian-kajian sholat yang di sini bukan sifat sholat nabi ini sifat sholat nabi ini berdasarkan mazhab syafi'i ya seakan-akan kelompoknya itu yang memiliki buku yang mirip dengan nabi kayak gitu itu ya repot jadi kalau bisa itu kadang-kadang ya hanya memotong kita ini kan nanti kata nabi akan terpecah menjadi berapa golongan 73 Satu yang akan selamat yaitu Ahli sunnah wal jamaah Ahli sunnah wal jamaah ini terjadi dari tiga kata Ahlun sunnatun jamaah Nah sekarang banyak yang motong Cuma diambil sunnahnya tok repot itu akhirnya Harusnya lengkap kajian ahli sunnah wal jamaah Oh cuma kajian sunnah Berarti selain yang lain ini nggak sunnah gitu loh Paham maksudnya? jangan dipotong karena udah ada pemotongan harusnya kajian ahli sunnah wal jamaah gitu harusnya cocok dipotong ya, toko sampai toko sunnah ada ya oh, apa perasaannya yang lain lah berarti toko saya ini nggak sunnah wes lah kalau misalkan usaha-usaha yang nggak usah di nggak usah di apa namanya bawa-bawa nama agama gitu lah kafe kafe sunnah <laughs> kafe sunnah yo kayak apa kafe sunnah yang pertama di zaman nabi nggak ada kafe wes bid'ah itu kan ya kan? <laughs> zaman Nabi misalkan kan nggak pakai kursi, beda ah sudah. Kok saya ngaku, ngaku sunnah? Ada tahsin tahsin sunnah. Oh no, wes mau tahsin ya wes tahsin Al Quran. Mau dimanapun masjidnya ya tahsin tahsin Al Quran semuanya. So ini tahsin sunnah. Lah kita lihatlah tahsin sunnah. Di zaman Nabi pakai mushaf enggak? Enggak pakai. Itu sudah bid'ah. Ah. Paham? Sunnahnya di mana? Gitu loh. <laughs> gitu kadang-kadang bertentangan. Bisa dipahami? Jadi ya kasihlah sampaikan. Ayo ngaji bareng. Ngaji bareng tentang masalah fikih empat madhab tentang cara sholat Sampaikan di situ. Kasih tanya jawab. Nah, saya ngisi ini nggak hanya di masjid-masjid N oh uh, masjid Muhammadiyah saya ngisi sampai di habis-habis dan dengan pertanyaan-pertanyaan banyak. Tapi ya, tak jawab langsung tak dalil. Cret, ini kitabnya. Cret, ini hadisnya. Cret. nulis agaknya dijem. Itu uh. <tuh> suku ini berkaitan dengan kembali lagi ke mukadimah tadi. Bagaimana itu merupakan suatu susunan gitu ya dari kata kita mengucap lafat, basmalah, hmm. kemudian pujian kepada Allah, dan juga salawat. Nah, itu kan juga uh, bagian dari tata kita cara berdoa. Sebenarnya, hmm. ada kalanya memang kalau kamu tidak uh, memulai berdoa dengan memuji Allah dan bersolawat kepadaku niscaya doa itu tidak akan sampai ke langit nah itu apakah benar jadi mungkin itu akan terhalang gitu jadi tidak langsung menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> iya itu disebutkan dalam kitab Lubabul Hadis yang disyarai oleh Syekh Nawawi Al Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaul ya disebutkan kalau misalkan ad, apa, berdoa tanpa ada pujian kepada Allah tanpa ada solawat maka terhijab, terhalang hijab, apa namanya? penutup. Jadi nggak nyampe cuma yang ngambang aja di langit, nggak nyampe kepada Allah. Itu penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai salah satu syarat dari adab berdoa supaya nyampe. Salah satunya diiringi dengan alhamdulillah sholawat. Ingat urutannya tetap Allah dulu baru Nabi Muhammad. Jangan coba dibalik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Doa itu cocok dibalik Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin urutannya tetap Allah doa masa ketika kita membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi robbil alamin be enggak kacau ya urutannya Bismillah alhamdulillah shalawat. begitu juga doa ya sama Bismillah alhamdulillah shalawat. itu urutannya tapi yo kebalik gimana Ustaz? Oh, iya kak pop, waslinya cuma melihat urutan adab-adabnya kan Allah dulu kan <tuh> ya. Yeah. Allah dulu, baru Nabi kita Muhammad oke, bener Masih itu itu penjelasan dari Ustaz Abdul Qur'an ini berhubung Ustaz lanjut lagi hal itu jam Jam. aja kok kurang 5 menit satu lagi. Nah, ini mungkin lebih, uh, apa namanya, ingin, uh, apa namanya, bisa lebih mendalam lagi, gitu, untuk penjelasan tentang bahwa definisi dari salawat itu sendiri, Ustaz, ketika kita ada dalil Allah wa Malaika Tahu, ala Nabi, ya ayat amanu amanusallu alaihi wasallimu tentunya disitu juga Allah bersholawat kepada Nabi, nah hal yang membedakan bagaimana caranya Nabi Allah Muhammad Allah Subhanahu wa taala itu berselawat kepada Nabi pasti juga berbeda dengan kita. Nah, makanya uh, butuh penjelasan uh, letak perbedaan ini Ustaz seperti itu. Jadi Allah berfirman innallaha wa mana na 'alan nabiyya amanu 'alaihi taslima. Jadi bedanya ibadah Ibu, bedanya sholawat dengan ibadah-ibadah lain ini. Kalau Allah menyuruh haji, Allah nggak haji, ya kan? Allah menyuruh sholat, Allah nggak salat Tapi ketika memerintahkan sholat, sholawat, Allah sholawat, malaikat sholawat. Tapi beda. Sholawatnya Allah bukan bahwa kayak kita. Muhammad surya ala sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma. <laughs> Gak gitu. Sholawatnya Allah itu apa? Berupa rahmat yang diturunkan. Ya, pengampunan yang diturunkan ya kalau selawatnya malaikat memohonkan ampun ya malaikat bersolawat Ikan-ikan di laut berselawat kepada para penuntut ilmu memohonkan ampun kepada para penuntut ilmu. Kalau selawatnya kita, yaitu permohonan gitu, ya permintaan untuk rahmat kepada Nabi. Akhirnya, loh kenapa kok itu selawat itu kan doa untuk Nabi kan? Kenapa wong Nabi wis jelas masuk surga? Kok sih didoakan ya? Allahumma ya Allah, solli apa artinya? Ah, berkailah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Le. Nabi Muhammad wis berkai wake kok saya minta suruh berkai rahmati, ya kan? Supaya apa? Ya ibarat jelas. gelas. Gelas, wis penuh, disiram, terus tumpah, ya kan? Tumpahnya itu diharapkan mengucur kepada kita. Jadi beda antara Allah, selawatnya Allah, malaikat dan siapa tadi? Kita. Ya kita ya seperti kita ini mendoa berdoa. Jadi Allah pemberian, ah, pemberian rahmat ampunat mohonkan doa. Ah. ah betul nah, itu nanti ada kajiannya di kitab yang lain ya. <laughs> Gak apa-apa ya itu kayaknya sudah azan ya. Silahkan ditutup oleh Mas Hasan. Ya, apa cara momen, Mas. ya. baik alhamdulillah sahabat-sahabat eh, sekalian alhamdulillah kita sudah Menyelesaikan pertemuan pertama di kitab Ta'limul Mutaalim Kita masih uh, melewati di bab Muqaddimah. Insya Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke fasal 1 Tentang uh, pembahasan keutamaan ilmu dan fikih ke Perkenalan tentang ilmu dan fikih dan hakikatnya Demikian yang bisa kami sampaikan Semoga uh, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian bisa mengambil ibroh dan manfaat kita belajar bersama-sama, kita berbenah bersama-sama, semoga Allah benahi kita. Kita tutup uh, kajian hari ini dengan bacaan alhamdulillah hamdalah istighfar dan kafaratul majelis alhamdulillahirabbil alamin astaghfirullahaladzim subhanakallahumma wabihamdika, ilanta, wa bihamdika asyhadu ilaha wa selamat berjumpa di kesempatan selanjutnya akhiran syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh